Halo guys, kita lagi di Gunung Bromo, tepatnya di Probolinggo, Jawa Timur. Hari ini kita lagi nge-trail. Ini gunung yang di belakangnya ada Gunung Bator. Gunung Bromonya di sana ya? Itu Gunung Bromonya. Ini banyak motor yang trail yang lagi kita pakai sekarang. Sekarang wisata Indonesia sudah mulai rame ya, dan sudah dibuka. Jika ingin ke Bromo, bisa pakai mobil ataupun trail, mobil hardtop. Cuaca hari ini lumayan cerah, tidak hujan. Banyak komunitas, ada motor CB. Oh, sekarang kita lagi nge-trail. Ini ada motor CB. Nah, ini tim dari Bang Jatim. Banyak tipe motor trail, ada CRF, ada KLX, ada Ninja. Ninja yang dimodif. Tadi mana yang Ninja dimodif? Oke, ini Ninja yang dimodif jadi trail, guys. Ya. Wih, gila ya, gede banget deh. Ya. Knalpotnya. Knalpotnya. Oke. Ali kuda, guys. Ini juga banyak pedagang kaki lima, sehingga kita bisa membeli makanan, minuman, sudah tersedia semua ya. Itu adalah Gunung Bromo yang pernah meletus beberapa tahun kemarin. Oke guys, ayo kita berangkat. Kita coba motor trailnya seperti apa. Kita starter dulu ya. Motor trail kali ini yang aku pakai, tipenya jenisnya dari Honda CRF. Settingan mesin sudah dimodif dan suaranya sudah kenceng, guys. Tantangan nge-trail di Gunung Bromo. Di sini ada lautan pasir, kemudian ada padang savana, kontur pegunungan yang naik turun, kondisi jalanan yang banyak rintangan. Nah, kebetulan di video ini kita lagi bareng-bareng bersama nge-trail ya, guys. Sampai di mana nih? Bukit Telet habis dah. Wani perih. Bukit Telet habis katanya. Oke guys, cukup sekian video kali ini kita nge-trail di Gunung Bromo. Terima kasih telah menonton channel di Kinyut Show, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.